ingatkan lagi ya. Dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. TPN Ganjar Mahfud makin kokoh ikut langkah Jenderal Andika Perkasa, ex-ketua Badan Intelijen AM Hendro Priyono, jadi penasihat TPN, mantap. Kan sebelumnya kalau ngomong serius sih cuma baru sekali loh mas. Oh iya? Iya. Mas Andika ini bertemu Pak Ganjar, ngobrol, ada ini nggak, nyaman nggak ada? Gimana? Oh iya, ya. Asik nggak? Oh, iya. Asik ya? Ya itulah saya juga langsung mengalami sendiri bagaimana ngobrol. Bagaimana terbukanya, open-mindednya beliau. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim Pemenangan Nasional TPN Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, sudah menyempurnakan struktur tim yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pakar hingga Jubir Utama. Hal itu tertuang dalam keputusan dengan nomor 020/SK/TPN/11/2023. Surat itu ditandatangani Ganjar dan Mahfud pada 24 November lalu. Namun saat dikonfirmasi soal surat tersebut, Ketua TPN Arsyad Rashid hingga Wakil Ketua TPN Benny Ramdhani tidak merespon. Berdasarkan salinan surat yang diterima Kumparan Selasa 28 November, Dewan Pengarah diisi 4 ketum parpol pengusung Ganjar Mahfud, yaitu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Hari Tanusudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat diisi Puan Maharani yang memimpin 24 anggota. 24 anggota Dewan Penasihat TPN diantaranya AM Hendro Priyono, Yeni Wahid, Yasona Lauli. Lalu ada juga ex-Kapolri Dai Bakhtiar, ex-politikus senior Partai Nasdem Siswono Yudohusodo, hingga ex-Menteri Luar Negeri era Gus Dur Alwi Syihab juga masuk dalam Dewan Penasihat. Ex-jubir Presiden Jokowi, Johan Budi, juga ditugaskan menjadi jubir utama. Selain Johan, ada politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskara yang juga bertindak sebagai jubir utama. Posisi Ketua Dewan Pakar diisi Sandiaga Uno dan terdapat 45 anggota yang berada di bawah Sandiaga. Tak hanya itu, ex-komisioner Komnas HAM Muhammad Khoirul Anam masuk ke dalam jajaran Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud. Ia menempati posisi direktur di bawah Direktur Eksekutif Laksdia TNI Purnawirawan Suyono Tamrin. Khoirul pun sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Ia memberikan alasan bersedia masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Keberanian Mahfud MD dan baiknya komunikasi Ganjar kepada masyarakat menjadikan ia memutuskan untuk masuk TPN Ganjar. Selain itu, Ganjar Mahfud sendiri memiliki kelebihan masing-masing yang diletakkan untuk mendukung demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi wajar jika orang-orang yang berpengaruh ini pada akhirnya masuk ke dalam TPN Ganjar Mahfud, termasuk juga AM Hendro Priyono, karena memang kualitas, pengalaman, dan keberanian Ganjar Mahfud tidak bisa ditandingi lagi. Manuver AM Hendro Priyono tentu menjadi pilihan terakhirnya menyusul sang menantu, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, yang lebih dulu bergabung dengan TPN Ganjar. Akhirnya, mantan kepala BIN berlabuh juga ke orang-orang baik yang memiliki pengalaman dan keberanian tidak memanfaatkan instrumen negara, melanggar aturan ataupun mengumbar janji-janji palsu. Selain itu, Ganjar Mahfud juga akan taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Saat ini hukum di Indonesia sedang mengalami hentaman ombak dahsyat di saat MK berani membuat kontroversi yang luar biasa berbahaya. Masyarakat mulai muak dengan semua ini karena terlalu bernafsu, aturan dan prosedur diakali sampai tidak dikenali. Manuver ini bukan hanya mengkhianati konstitusi, tapi juga mengkhianati rakyat yang sudah susah payah membawa negara ini ke era reformasi. Demokrasi seolah kembali ke era Orba. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang Indonesia di masa depan. Bagaimana tahun 2045 bisa berjaya kalau di 2024 banyak masalah? Cara-cara yang tidak benar akan membawa bangsa ini menuju masalah yang jauh lebih besar nantinya. Maka wajar jika banyak tokoh besar berbondong-bondong merapat ke Ganjar Mahfud, sebab hanya kepada merekalah Indonesia akan selamat. Bagaimana menurut Anda? Gibran makin gembos di kandang sendiri. Ratusan suporter bola dan seniman se-Solo Raya deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud telah. Ada rangkaian acara yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu.
tentunya karena Solo dilewati, Solo lah yang pertama kali menerima dari kita. Itu kan habis ini Jogja, habis Jogja nanti Purwokerto, Purwokerto Cirebon, Cirebon terus Pasundan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sekitar 600 supporter sepak bola di Solo Raya yang menamakan diri Ganjar Mahfud Sak Jose atau Gamas menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud Minggu 26 November. Pernyataan dukungan itu mereka lakukan di rumah relawan Ganjar Mahfud di Jalan Adi Sucipto nomor 577 Blulukan Colomadu Karanganyar. Mereka menyatakan siap membantu dengan segenap tenaga untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pemilu 2024. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Gamas Sabar Narimo didampingi jajaran pengurusnya, Gamas adalah supporter bola yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mendukung kemajuan olahraga nasional. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran di setiap event dan momentum untuk mengharumkan nama bangsa. Gamas terus menyimak, mengamati, dan memantau isu-isu terkini terkait dengan proses suksesi kepemimpinan nasional yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Penyimakan, pengamatan, dan pemantauan itu dilakukan dari sudut pandang pelaku supporter olahraga sepak bola karena mereka sangat terkejut bahwa di lapangan mereka menemukan adanya berbagai cara tak pantas yang dilakukan kontestan pilpres untuk meraih kekuasaan. Perilaku itu sangat menyinggung nilai-nilai sportivitas yang selama ini mereka junjung tinggi dan bisa membawa pada kemunduran demokrasi. Dengan kondisi seperti itu, menurut Sabar, setelah melabrak tata nilai dan etika bangsa, untuk itu Gamas merasa perlu berada pada posisi berpihak kepada kemajuan dengan mengedepankan etika dalam berpolitik. Gamas menemukan secercah harapan pada Ganjar dan Mahfud. Dalam paparan visi misinya, Ganjar Mahfud bertekad mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia, salah satunya di bidang olahraga sepak bola. Ganjar Mahfud juga dinilai memahami pentingnya menumbuhkan budaya sportivitas. Hal itu dengan menargetkan revitalisasi infrastruktur olahraga di satu lapangan olahraga per desa. Kepemimpinan Ganjar Mahfud juga menjadi pertimbangan, sebab supporter pelaku gerakan dukungan mengutamakan sikap terbuka, sportif, dan karakter luhur bangsa. Sikap Ganjar dalam membela tragedi penindasan kemanusiaan di Palestina menunjukkan kader PDIP itu sebagai seorang pemimpin berkarakter yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, toleransi, dan menjaga sikap tegas mengawal konstitusi. Demikian juga dengan karakter kuat Mahfud MD telah diakui luas sebagai pendekar penegakan supremasi hukum yang sangat menonjol di Indonesia. Sebelumnya juga diberitakan bahwa ratusan seniman dan budayawan di Kota Solo, Jawa Tengah mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Pernyataan sikap tersebut dipimpin perwakilan seniman Sepu ST Wiono dan perwakilan seniman muda Ahmad Anwar di Taman Sunan Jogo, Kali Solo, Jawa Tengah, Senin malam. Salah satu yang disampaikan pada pernyataan sikap tersebut adalah dukungan mereka pada salah satu pasangan yang akan maju dalam kontestasi Pilpres, yaitu Ganjar Mahfud. Para seniman menyatakan ada harapan mempertahankan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Ini menunjukkan bahwa Gibran sudah kalah telak di kandangnya sendiri, yaitu Solo Raya. Gibran yang seharusnya bisa merangkul masyarakat Solo, kelompok masyarakat dan kalangan masyarakat lainnya malah menjadi orang asing. Saking seringnya safari politik sampai lupa sama rakyatnya sendiri. Mending kalau safari politiknya bisa menaikkan suara dan elektabilitas. Tapi nyatanya banyak masyarakat yang ogah datang, bahkan dengan tegas memilih pasangan Ganjar Mahfud daripada Prabowo Gibran. Masyarakat kita juga semakin cerdas dan menilai bahwa dinasti politik yang dilakukan oleh Gibran itu sangat negatif dan kerap memunculkan kasus korupsi. Tentu elektabilitasnya berpotensi menurun. Dinasti politik merupakan isu yang cukup seksi bagi lawan politik sehingga akan digoreng dan dimunculkan untuk menggoyang eksistensi Gibran dan pasangannya. Kemudian, efek negatif lainnya adalah potensi munculnya kegaduhan di internal PDIP jika Gibran direstui berduet dengan Prabowo, sebab Gibran harusnya patuh terhadap instruksi PDIP yang kini sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Ini membuktikan kekalahan dan ketidaksiapan Gibran dalam mempertanggungjawabkan kualitasnya seperti apa yang dibawa dalam momen Pilpres 2024. Kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan cara, entah itu gagasan atau pengalaman, untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel kemajuan bangsa dan negara ke depan. Terlalu banyak gimmick politik hanya akan membawa masyarakat untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Bagaimana menurut Anda?